kebiasaan dulu kita waktu kecil, anak SD setiap hari Jumat makan telur. Posisi saat ini produksi kita berdasarkan data tingkat konsumsi itu kita hanya surplus 11,5%. Sehingga kalau ini dalam keadaan normal dan tertata khususnya di hilirnya harusnya tidak bermasalah. Hari ini hadir Kepala Badan Pangan. Insya Allah beliau akan memberikan solusi terkait dengan hilirisasi itu artinya kita harus tingkatkan konsumsi telur. Gemar makan telur nasional, ini yang penting. Dan ini perlu kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga.